mudah-mudahan kepada yang membaca dan kita yang mendengarkannya diberikan oleh Allah Ta'ala ganjaran pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menginjak acara ketiga, yaitu tausiah agama di sekitar peristiwa Isra dan Mi'raj ibu kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Abu Qurrah Guru Haji Saifuddin Mahfuz kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa nakhussu salata wa taslima ala ibadi alladhi nastafa alladhi raf'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fid dunya wa fil ukhra wa asra laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa linuriyahu min ayati rabbil kubra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamlau khazain Allahi nura wa takunu lana wal mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. وقال أيضا الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد أقام الدين وَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. وَقَالَ أَيْضًا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كُتِبَ اسْمُهُ فِي بَابِ جَهَنَّمَ فُلَانَ بْنُ فُلَانَ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهِ. الحمد لله والشكر لله. Kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di malam yang penuh berkah. Kita berada di bulan yang penuh berkah. Kita berada di masjid yang penuh berkah. Kita berada di tengah-tengah orang yang penuh berkah. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita doakan seluruh dewan guru, wabil khusus kanda Guru Nasri, mudah-mudahan beliau sehat badan panjang umur. Juga Guru Haji Marzuki, beliau adalah kakak kelas kita, mudah-mudahan sehat badan panjang umur. Dan semua guru-guru yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, mudah-mudahan mereka semua sehat badan panjang umur dalam mengajarkan ilmu, seluruh dalam kemudahan, kesehatan, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan Bapak Kepala Desa, baik Belimbing lama dan Belimbing baru, serta semua jajarannya, mudahan mereka semua juga diberikan Allah kesehatan, kemudahan, dan di dalam menjalankan tugas menjadi amal jariah mereka semua, amin ya rabbal alamin. Dan semua yang berhadir, para undangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar, mudah-mudahan kita berkumpul seperti di dunia. Kita akan berkumpul dengan orang-orang soleh di padang mahsyar,
dipimpin Rasulullah masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, belum ingat rasanya 4 tahun atau 5 tahun pernah kesini, tapi siang hari belum melihat jalan, malam hari bingung melihat jalan. Mudah-mudahan jalannya tambah bagus nantinya. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj, kejadian yang luar biasa yang tidak bisa diterima pakai akal. Ini tantangan bagi kita semua. Kejadian Isra Mi'raj, kejadian yang luar biasa yang tidak bisa diterima pakai akal, tetapi hanya bisa diterima pakai iman. Artinya apa? Apabila kita hidup hanya pakai akal, kita hidup pakai logika, kita hidup pakai rasio, tidak membawa keimanan, tidak disertai dengan keimanan, kita akan kebingungan dalam kehidupan. Bahayanya orang pintar tipis iman. Sekarang banyak orang berpikir pakai logika, berpikir pakai akal, iman di belakang. Bahaya. Ini momentum Isra Mi'raj. Kita pahami dulu pakai logika. Isra Mi'raj kejadian yang luar biasa. Rasulullah dari Mekah ke Palestina. Zaman Rasulullah itu tidak ada kecepatan seperti zaman kita sekarang. Tapi Rasulullah pakai produk dari Allah, binatang dari sorga. Kecepatannya melebihi kecepatan rambatan suara. Dari Mekah ke Palestina, kata Rasulullah, itu zaman dulu 1 bulan perjalanan 2500 km. Zaman dulu semua orang-orang dari Mekah ini ke Palestina, mereka mengatakan di dalam perjalanan menuju Palestina memakan waktu 1 bulan perjalanan sekitar 2500 km, pulang pergi 2 bulan atau 5000 km, karena 2500 × 2 perjalanan, pulang pergi 2 bulan. Kemudian kenapa maka Rasulullah harus ke Palestina? Di Palestina banyak makamnya para nabi. Rata-rata para nabi sebelum Rasulullah turunan orang Israel. Tapi sayang, Israel kebanyakan yang kufur nikmat. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, rata-rata para nabi dan rasul sebelum Rasulullah, mereka adalah dari keturunan orang-orang dari Israel. Tapi karena mereka kufur nikmat, keturunan mereka hebat semua. Rata-rata para nabi dan rasul dari orang-orang dari Israel, karena mereka kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dicabut keberkahan dari mereka. Allah takdirkan nabi yang terakhir keturunan orang Arab, yaitu nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati orang nak kufur nikmat. Allah sehat digunakan kemana? Duit banyak digunakan kemana? Apabila tidak mensyukuri nikmat, tidak digunakan kepada yang diridhoi Allah, Allah akan sebut perlahan-lahan. Oleh sebab itu Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada nikmat yang telah aku berikan, aku akan tambahi nikmat itu. Wa in kafartum, apabila kalian kufur nikmat, tidak menggunakan nikmat yang aku berikan kepada yang aku ridhoi, tidak digunakan kepada yang aku ridhoi, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mungkin kita Indonesia, keadaan zaman sekarang, kita kurang bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Kenapa kita Indonesia zaman sekarang memprihatinkan? Kenapa malah memprihatinkan? Gara-gara sini corona, dia takutkan zamannya. Takut. Mungkin
ini adalah pengharam belimbing lama, belimbing baru sama aja di Allah pian. Tapi urut kagumlah kuburan pian ini kada nambah maskernya. Mantap dan sihat semua. Amin. Kalau daerah perkotaan baik, gue urut disuruh bubanya pian urut masker. Apa namanya itu? Masker pian ceramah, jerurut mangga ceramah pakai masker. Kalau daerah pian alhamdulillah. Ujian berdatangan ke Indonesia ini, Indonesia mayoritas muslim, terkenal terbesar Islam di dunia adalah Indonesia. Tapi dilanda bermacam-macam cobaan, banjir, gunung meletus, air laut tumbuh ke darat, kebakaran. Ujian kabar karena bahagian Indonesia, mudahan daerah kita aman. Kita teruskan dulu. Palestina, Aqrabul Ard, Ardu Palestina, paling dekat bumi dengan langit adalah daerah Palestina. Makanya Rasulullah dari Mekah bukan langsung naik ke atas langit ke Palestina dulu, karena ziarah juga mengimami sembahyang ketika itu. Naik ke atas. Jarak antara bumi Palestina dengan langit sama niata asyara mila 18 mil. Itu ulun baca dalam kitab Mi'rajul Kabir karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. 18 mil. Berapa satu milnya? Satu milnya 1,609,344 kilometer. Satu milnya 1,609,344 kilometer kali 18, hitung seorang. Punya kitab kita. Naik ke atas lagi. Dari Mekah ke Palestina memakan waktu 1 bulan perjalanan atau 2,500 km. Kemudian dari Palestina naik ke atas lagi. Jaraknya 18 mil. 1 milnya 1,609,344 km. Sampai ke atas lagi. Langit pertama menembus langit kedua. Berapa jarak langit pertama dengan langit kedua? Hamsun yang disanatin 500 tahun perjalanan. Langit memakan waktu, kata Rasulullah, 500 tahun perjalanan. 500 tahun kali 7 lapis 3,500 kali 2 pulang pergi 7,000 tahun. Pulang lagi ke Mekah 7,000 tahun ditambah 2 bulan hanya ditempuh kekuasaan Allah, keimanan sepertiga malam berbanding 7,000 tahun ditambah 2 bulan. Kada usah dipikir apa, miring kepala pian. Ini kekuasaan Allah. Kita bicara logika, 7,000 tahun ditambah 2 bulan kalau secara matematika, secara kekuasaan Allah sepertiga malam Allah pun sanggup. Tidak sepertiga malam, sekejap kejadian bisa menggerak, Allah juga sanggup menjalankan. Kenapa? Dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang menjalankan hambanya, yang menghendaki menjalankan hambanya adalah Allah. Rasulullah bukan mengadakan perjalanan, Rasulullah dijalankan Allah. Ulun dari Martapura menuju ke sini dibawa oleh ahli fillah Menteri Yatman ke sini sekitar 2 jam lah, kurang lebih sedikit. Pian percaya enggak? 2 jam. Percaya. Lewat Gunung Sambung.
2 jam perjalanan, percaya mia. Kalau semut dari Martapura menuju ke daerah Tian 2 jam percaya mia? Ada percaya. Tapi kalau ikut di kantong pohon semutnya? Percaya. Ini kekuasaan Allah. Enggak bisa diukur pakai logika. Islam merah kebesaran Allah. Allah menampakkan kebesarannya kepada kekasihnya Rasulullah. Hendaklah kita berpikir pakai logika, tapi pakai iman. Apabila terjadi pertentangan antara akal dengan iman, menangkan iman, kalahkan logika. Nah, zaman sekarang ini baik-baik untuk ada sendiri kebingungan. Orang itu baik-baik ini yang diutak mati karena corona. Kalau mati karena corona, ajaran pensiun. Yang mencabut nyawa itu corona atau Israel? Israel atau corona? Israel. Ulul belajar, guru-guru belajar, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, termasuk memimpin para malaikat. Mikael tugasnya mengatur rezeki dan mengatur hujan. Jibril dia. Israfil tugasnya mentium sangkakala. Israel tugasnya pencabutan. Cukup nyawa, bukan cukup angin. Orang yang meninggal bisa sebab corona, bisa sebab. Allah kehendaki orang itu meninggal karena virus. Juga Allah bisa menghendaki orang itu meninggal bukan karena virus. Tapi virus tidak mematikan, semua itu Allah yang menghendaki. Tapi kita berusaha berikhtiar juga supaya jangan mudah karena virus. Mudah-mudahan, amin. Karena Islam ini namanya kombinasi usaha ikhtiar jalan, keyakinan jangan sampai hilang. Tuh Bapak Ibu, ada orang baik ini, abahnya serangan jantung, mamanya meninggal serangan jantung juga, lalu anak-anaknya menjaga kesehatan jantungnya. Di antara supaya jantung sehat 3. Pertama berjalan kaki, kedua bersepeda, ketiga berenang. Itu kesehatan jantung. Karena abahnya meninggal gara-gara serangan jantung, ibunya meninggal gara-gara serangan jantung, semua keturunannya rata-rata meninggal karena serangan jantung. Anak cucunya menjaga jantungnya supaya sehat. Sapanya meninggalnya kaguguran ponyol. Mamanya kencing manis juga, turunan diabetes, kencing manis, menjaga darahnya supaya jangan banyak gulanya, supaya jangan kencing manis, dijaganya. Makanan-makanan yang manis dijaganya, sampai apa ada lagi makanan bergula, tapi dari jagung makannya. Sakanya kenapa meninggalnya ditabrak mobil. Artinya apa? Protokol kesehatan menciptakan
ajaran Islam, orang Islam jangan bingung menghadapi virus. Dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita buktikan. Rasulullah mengatakan, apabila kamu tidur, bangun tidur, cuci tangan. Kenapa? Karena waktu tidur tanganmu kemana-mana. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar, waktu guring kemana tangan? Tuh, guru-guru, waktu pondokan, kemana biar tangan waktu guring? Waktu guring tangan kemana? Waktu guring tapi rapi, ikat tong guring hilang tapi. Kemana-mana tangan, nah masuk ke dalam sini, nah masuk, masuk ke dalam sini, ayo. Waktu guring, kadang-kadang bergeru-geru tangan. Kata Rasulullah, jangan menyentuh apa dulu, apa-apa dulu, jangan menyentuh makanan, jangan menyentuh minuman, waktu bangun tidur, cuci tangan dulu. Karena tangan waktu tidur kemana-mana. Ajaran Islam, ada ajaran cuci tangan. Hendak makan, cuci tangan. Hendak berwudu, cuci tangan. Berarti protokol kesehatan menciplak ajaran Islam. Kalau Islam ini Bapak Ibu, kalau urusan kebersihan hebat. Bukan hanya tangan bersih. Ketika Bapak Ibu musim virus, urun tidak mau batal wudu, urun jaga wudu, urun tidak mau cuci tangan, tapi urun boleh berwudu. Kalau cuci tangan hanya tangan yang bersih. Kalau berwudu sampai ke siku bersih. Apabila cuci tangan hanya bersih, tapi kalau berwudu suci. Suci lebih hebat daripada bersih. Ini ajaran Islam. Kemudian pengalaman waktu urun terbang ke Singapura, welcome to Changi Singapura, sampai di bandara Changi Singapura sebelum musim COVID, ke bandara Changi Singapura bersama keluarga yang ingin ziarah ke Habib Noh Singapura. Singapura itu bandara termewah, termegah, terindah di dunia. Kalah bandara manapun di dunia, bandara termewah, termegah, terindah di dunia, bandara Changi Singapura. Dan ketika kita sampai ke bandara Singapura, kita duduk menunggu jemputan untuk menuju makam Habib Noh Singapura. Perut kurang enak, lalu kita masuk toilet atau WC. Saat kita masuk WC, kebetulan kita ingin buang air besar. Apabila buang air besar, pasti buang air kecil. Apabila buang air kecil, belum tentu buang air besar. Sama ada? Beda enggak? Sama. Habis kita buang air besar, bingung. Kada ada bedanya. Wah, coba ini bandaranya mewah, diisi kalau bedanya. Sakanya pakai tisu. Ya Allah, memberesi kulit pakai tisu. Ulun ambil tisu. Ambil tisu beberapa tisu, ulun bersihkan sampai di dalam hati ulun. Mewah-mewah bandara membersih kulit pakai tisu. Sampai kepada bandaranya ini. Bingung. Tisunya memang banyak, tapi yakin kulit belum bersih. Namanya buang air besar. Bagaimanapun membersihkan pakai tisu, rasanya belum bersih. Kita biasa pakai air. Aturnya tisu disiapkan, air disiapkan. Itu bandara terlengkap di dunia. Lalu kita berbaiki yang terakhir. Kita letakkan tisu di pantat kita sampai ke depan kita. Nanti pakai popok itu. Lalu kita pakai celana dalam, lalu kita pakai celana luar. Keluar dari WC, cari banyak, cari air. Ketemu 5 botol kita beli yang pop 1 liter setengah ini. Di sana enggak ada pop, yang ada aqua di sana. Beli 5 botol aqua yang isinya 1,5 liter. Berapa harganya? 500.000. Rugi dia di Singapura. 500.000, 500.000, 5 botol kita bawa ke dalam isi.
langsung kita bersihkan pantat kita sampai kita ngomong dalam hati kita, bah baru hari ini memberi syukuri 1,5 juta. Keluar apa yang bising? Bersih, alhamdulillah. Keluarga kita yang bising, kayak apa Pian? Kayaknya kita sembahyang ya Pak. Ikan pakai lapang memberi syukuri 1,5 juta. Pian ya Pak? Pakai tisu, rasanya kan yang bersih. Kainah apabila kata masjid yang bersihkan pantat dia kembali. Duduk urut baik-baik di bandara Singapura itu, di bangkunya itu nunggu jemputan. Bubuhan Cina tuh bening bendung. Aduh semayang. Kulitnya tuh bening-bening. Bening-bening kulitnya tuh bersih-bersih. Laki-lakinya bersih-bersih, perempuannya bersih-bersih, bening-bening. Waktu itu ulun melihat, oh jumlah bungas bungas di bawah Cina ini, tapi hati ulun berpanggil, bening bukan bersih. Kenapa? Mereka membersihkan pantat pakai tisu. Islam ini bukan hanya masalah kebersihan tangan, sampai ke kulit Islamnya harus bersih. Apabila kalian bersih, karena kau sembahyang. Tidak sok sebayang sebab masih tidak bersih. Jelas urusan kebersihan Islam ini ketat, bukannya tangan yang bersih boleh bersih juga. Hebatnya ajaran Islam. Makanya ada hadis nanti an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Makanya kalau pian masalah kebersihan Islam nomor satu. Semua yang berhadir yang kita muliakan, sekarang Bapak Ibu kurang takut mati. Mati itu Bapak Ibu kadang perlu kita takuti. Kalau takut mati, tetap mati. Kalau gara-gara takut mati, ada mati-mati. Yuk kita berpikir dulu, ini pakai iman. Apakah dengan kita takut mati, ada mati-mati? Kalau karena corona, kamu di rumah aja, kamu di bagian. Sekarang disini mati di rumah. Mati tidak memandang takut. Kita tidak perlu takut mati. Tapi kita takut kalau matinya suruh Fatimah. Masa kita takut mati? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fa'idha ja'a ajaluhum la'i fala yastakhiruna sa'atu wa la yastaqdimun. Apabila mati itu datang, corona, mati kada menunggu kita sakit, mati kada menunggu kita tua, mati kada menunggu kita itu Bapak Ibu sakit, mati itu tidak memandang siapapun, mati kada menunggu kita sehat, mati kada menunggu kita siap, walaupun kita ngomong belum siap mati, tetap mati itu akan datang. Mulia Pian Guru Nasriyah terus, pemakal terus, sampai ke Pian Cina Guru Mojuki terus, siapa akan mati ke dahulu ini terus. Ini kain aja. Mati itu bisa datang, kapanpun. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa dihindari. Tidak ada yang sanggup lari dari kematian. Kita yang mendatangi kematian dan mati yang mendatangi kita. Di rumah mati, kita berangkat tabrakan, kita yang mendatangi kematian. Ngapain orang Islam takut mati? Yang kita takut itu Bapak Ibu kalau mati suul khatimah. Salah memahami agama berbahaya. Kata Rasulullah, akhirul dzikra hadil ladzat. Banyaklah ingat kepada yang menghancurkan kelezatan. Apa itu? Kematian. Kalau orang Islam takut mati karena takut tahan sembilan Jumat. Kalau karena corona, Allah Akbar, haji sama bisa kuping dingin. Padahal Bapak Ibu ajaran Nabi haji, alhamdulillah. Yang mendengar ya Allah, wahai ini haji kuping ini kawan. Inilah yang terjadi zaman kita Bapak Ibu.
kita teruskan. Masalah sebenarnya, luangkan syahadat, tidak perlu Rasul dipanggil, cukup berantar maka Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Puasa tidak perlu Rasul dipanggil, cukup berantar maka Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Zakat tidak perlu Rasul dipanggil, cukup Jibril menyampaikan ayat kepada Rasulullah. Haji umrah tidak perlu Rasul dipanggil, cukup berantar maka Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Kalau urusan sebagian tidak boleh pakai perantara, langsung Rasul dipanggil oleh Allah. Itu malaikat Jibril. Terus berangkat Rasulullah bersama Jibril di perjalanan. Inilah Bapak Ibu kita hidup. Dipanggil Rasulullah dari arah sebelah kanan, ya Muhammad, ya Allah, ayah Nabi Muhammad berhenti sebentar, kata Jibril. Kau hiraukan itu panggilan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu panggilan siapa ya Jibril? Itu panggilan Yahudi ya Rasulullah, Yahudi Israel. Hati-hati zaman sekarang Bapak Ibu, sekarang kan HP, ada HP pinjam? Ada membawa HP? Pinjam dulu, gak apa-apa, aman. Ini Pak Ibu yang bisa mengganggu kita. Handak turin membuka HP dan sigar mata. Nih, di WC membuka HP tadi ingat bagasul. HP, orang HP lo jalan mobil, karena gak ada sinyal di sini. Nih, HP, hati-hati. Tak buang waktu banyak, gara-gara ini. Tak buang duit banyak, gara-gara ini. Bakal lahir gara-gara ini, ketemu jodoh gara-gara ini, cerai rumah tangga gara-gara ini, tak kajian-kajian sesat gara-gara ini. Banyak kajian-kajian ini memang di sini. Bahkan puluh waktu sembahyang di Masjid Petra dekat rumah sakit Ratu Jaleha, kebetulan pulang kali giliran Khatib dan Imam naik pun ke atas pulang sembahyang tingkat yang kedua. Ini hampir berandakan di depannya, di sajadahnya, urun di sini sembahyang. Waktu rukuk imam, Allahu Akbar. Sakanya menyala hati itu, urun di sini. Sakanya membuka WA waktu rukuk. Urun di samping melihat dia. Terlihat jual. Ayo Bapak Ibu, ini produk Yahudi. Anak-anak kita nak halus-halus harap menelur. Ulun belajar cara HP lawan ke anak, belum lagi sekolah PAUD sudah ahli. Kayaknya tangannya. Kami bertakuran laki bini gara-gara ini, anak kuri, nang laki membuka macam-macam, nang bini membuka aja macam-macam. Kami bertakuran gara-gara ini. Apabila ini mengganggu, buang! Yahudi menyibukkan kita dengan satu benda yang menghancurkan semua yang kita lakukan yang baik-baik, dapat hidup tak buang waktu. Ayo Bapak Ibu, makanya jauh banyak orang-orang istirahat gara-gara lagi itu. Itu setengah jam tahan, sejam sudah makan. Coba baca Quran, ulun guring ngalik benar, ulun guring-guring. Matiin HP, ulun kalau ulun istirahat, ulun mengaktifkan semua bunyi HP, kecuali larang. Jam 4.30 ulun harus bangun. Nah itu ulun, kalau HP itu ada ulun matikan, agar ulun murid, ulun istirahat harus ulun jaga. Kenapa? Karena pengajian padat, ceramah padat, ulun matikan HP itu. Hei HP, ini jam aku murid, kita berdekatan dulu, mati. Lagi ini baik, boleh handa murid, ha? Jam 11. Setengah 12, jam 12, tahan maka ulung guring, maling guring, anak papin cepat guring, anak guring itu baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, pasti cepat guring. Atau mau ulangi hafalan alif lam mim dzalika kitab la alladzi bahyan iblis iman yuk dalam pemantah mikir iblis semua kali diguringkan bahamalan terus.
ada orang yang mengantuk, buka fitnah, katanya jel iblis, aku mau bilang akan mata. Itu pengalaman tuh, mungkin sama aja kok. Yahudi, hati-hati. Kelakuan-kelakuan orang Yahudi, bermacam-macam. Kita umatnya Rasulullah, jangan melakukan yang dilakukan, yang dilarang. Rasulullah terus dikelilingi panggil orang Yahudi waktu Isra Mi'raj. Terus ya Rasulullah, jangan hiraukan itu panggilan. Andaikan tapi tersentuh dengan itu panggilan, umatmu banyak berpaham-pahaman Yahudi, berkelakuan-kelakuan orang Yahudi. Bapak Ibu WDP di daerah perkotaan, tolong lakukan. Sini undur. Sini kumpul di tangannya bisa dikit bareng kok omak jorun yang ini omak caget-caget nama cucu-cucu sate manuti siapa sini kumpul di atasnya kumpul di sini kumpul sedikit kumpul ya habis sedikit paling-paling dua ini aja lagi nanti bareng panjang sampai ke bawah omak jorun yang ini rambut putungan siapa pulang ada yang parah lagi siapa mau kumpul di sini berdebut parah lagi ini bukan Yahudi gimana diturutinya ada lagi yang lucu karena di sini yang anting bawa sepeda berdatangan di sini hubungan siapa pulang dan ini Rasulullah bisa lari bilang ini umat siapa lagi Rasulullah umat Abu Jahal kita punya idola yaitu Rasulullah ayo ini zaman apa kita ini Bapak Ibu menjaga iman, menjaga Islam berat terus kata Jibril berangkat terus Rasulullah panggil lagi dari arah sebelah kiri ya Muhammad Allah Nabi Muhammad berhenti sebentar terus ya Rasulullah jangan kau hiraukan itu panggilan ya Rasulullah panggilan siapa itu? Nih bubar gini babi yang di bubar gini kenapa burung ini paham ya paham malah ada Ubay Nasrani hati-hati ulu pernah debat di daerah Palangkaraya gara-gara ceramah Islam Mi'raj juga kita orang Islam berdalil kul wallahu ahad katakanlah Allah itu esa sesuai Pancasila ketuhanan yang maha esa kalau ketuhanan semua agama ada di sana tapi kalau yang maha esa itu adalah bagi orang Islam kita Tuhan satu. Kalau bubuhan yang ini tiga dari kita, orang punya tahu yang hadir itu ada bubuhan ini ya kok pilih dua yang hadir itu Bapak Ibu bubuhan ini hadir ada empat orang yang hadir kalau yang lain ada yang tiga Tuhannya Islam satu sepalinya Bapak Ibu selesai dengan ceramah dihadang bubuhannya guru maaf tadi guru ceramah menyinggung agama kami Bapak agama apa? Agama Nasrani kami begitulah cara kami menasihati keluarga kami di dalam Islam Pak Al-Quran itu mengatakan kami Tuhan satu yang lain Tuhannya tiga termasuk Bapak apakah kami salah? Gak salah guru tapi kami rasa tersinggung kita debat dulu aduh Palangkaraya lalu Bapak Ibu jangan pulang buru-buru kita debat dulu sedikit Bapak Ibu ada takut waktu itu karena terkejut kata ulun sama panitia panitia kenapa Mama Pete ngomong sama ulun ada orang di luar agama kita hadir ulun juga dari tahun juga di sini ada juga kah lalu Bapak Ibu ulun duduk di kursi mereka empat orang duduk di kursi silahkan bapak bertanya di luar saya akan bertanya juga berapa pertanyaan pak? Satu pertanyaan guru berapa pertanyaan? Empat pertanyaan kenapa mahal pak? Karena bapak berempat satu pertanyaan silahkan pak guru iya bagaimana prinsip ketuhanan berapa tentang Islam tentang ketuhanan itu bagaimana menurut ajaran Islam? Begini ajaran Islam mengatakan kalau urusan ketuhanan di dalam Qul huwallahu ahad surah Ikhlas Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad katakanlah ya Rasulullah Tuhan kami itu esa
yaqulahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyamai menandingi Allah Ta'ala Tuhan kami itu. Kalau Quran sudah bicara, kami orang Islam tunduk. Tidak bisa orang Islam mengkritisi Al-Quran atau menentang Al-Quran atau mengkritik Al-Quran. Akibatnya bisa muntah. Itulah hebatnya orang Islam. Apabila sudah Quran berbicara, apabila sudah hadis berbicara, orang Islam tunduk dengan Quran, orang Islam pasti tunduk dengan hadis. Oh gitu ya. Jelas? Jelas. Boleh lagi saya bertanya? Boleh. Ulun pai ada guguk lalu udah tawasul dari Fatihah lawan guru Zaini bin Abdul guru sekumpul. Dari Fatihah lawan guru-guru kita di Darussalam. Berhadi Fatihah dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Salam Al-Madani. Ulun berhadi Fatihah bertawasul dulu. Ya Allah, tolongnya ulun mengalahkan gue empat ini. Gue mimpi ulun. Makanya makan jin itu gak pengalaman juga di sindiran gak boleh tahu. Bapak yang pertama, iya, Bapak mengatakan Tuhan itu ada tiga. Iya, Tuhan ada tiga. Berarti ada Tuhan Bapak. Iya, carikan Tuhan Kai. Hubungan yang ini ada Tuhan Bapak, Tuhan Kai nya cari akal. Matius, Markus, Yohanes, Lukas, carikan. Silakan. Bapak yang kedua. Ya. Kalau Nabi Isa dikatakan Tuhan, Nabi Isa dikatakan Tuhan, yang melantik siapa? Karena waktu lahir belum jadi Tuhan, yang melantik siapa? Di mana? Tanggal berapa? Tahun berapa? Bingung pulang ini. Nabi Isa kan dilahirkan, timbul jadi Tuhan. Nama melantik siapa? Pembakaran melantik. Minta maaf pembakaran. Yang ketiga, kalau Nabi Isa dikatakan Tuhan, dia kemudian dikatakan di anak di siang salib lalu dia mati. Yang ngatur alam siapa? Di alam berubah-ubah, berarti nama atur hidup. Kalau Tuhan pian kan digantung di salib mati, yang ngatur siapa? Hidup kembali, jadi hantu. Kita bicara keyakinan. Yang keempat, apabila Tuhan Bapak mati, mana umurnya? Keempatnya tuh bingung dia. Alhamdulillah, sekarang kalah masuk Islam. Alhamdulillah, masuk Islam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hebatnya kita jadi Islam. Tuhan Buddha, orang Buddha, Tuhannya apa namanya tuh Gautama, no patungnya. Tuhan Buddha. Ulun naik ke Candi Borobudur. Duduk ulun stopa. Stopa tuh kayak beli pelincing. Duduk ulun. Sarikinya bukan biksu. Biksu itu lah kuning-kuning bahannya dengan bumbu-bumbul. Hei, siapa kamu? Ada apa, Pak? Jangan duduk di situ. Kenapa? Tuh, di bawah kami itu, di bawahnya itu. Itu tahu kemuliaan, kesucian. Bahasa kasarnya Tuhan kami di bawah itu. Ya. Muslim ya? Muslim pak. Saya nggak tahu pak. Maaf ya pak. Ya keluar dia beli mau orangnya biksu. Keluar dulu masih berfoto-foto belum lihat tim ya. Ada patung di lengkung tuh. Masukkan dulu tangan biksunya pada dia lagi. Masukkan tangan. Pacu kepalanya. Ini juga yang kita berikan lagi itu Tuhan ini menghilang orang. Seorang maulah, seorang patung disayangi Hindu. Tuhannya banyak, dewa angin, dewa penghancur, dewa man, dewa Uma, kabe banyak kan? Allah Ta'ala Tuhan kita satu. Mereka banyak. Nang sabunjilanya Tuhan siapa? Karena banyak. Nah, sayangi agama kita. Tanpa kita menghina agama orang. Kita tidak boleh menghina agama orang. Tetapi kita boleh mengadakan perbandingan. Karena ulun belajar perbandingan agama, ulun mempelajari agama Islam, kita orang Islam, ulun mempelajari agama Kristen, ulun mempelajari agama Buddha, ulun mempelajari agama Hindu, ulun mempelajari agama Konghucu. Kita belajar perbandingan agama. Itu kita terjadi debat. Kita katakan apa yang mereka yakini. Ternyata
ternyata Bapak Ibu mereka mengakui tentang agama kita. Alhamdulillah. Kita teruskan Bapak Ibu lagi. Terus Rasulullah berjalan dihadang lagi oleh dunia berupa perempuan tua tapi pakai perhiasan. Dunia ini Bapak Ibu kita permainkan. Jangan dunia yang mempermainkan kita. Jangan di kabur aja berdiam sembahyang lima waktu. Jangan di pengumpaan aja berdiam sembahyang lima waktu dijaga. Sayang nih, kita Bapak Ibu dunia kadang kawan juga 24 jam ngurus. Dunia kita lakukan, akhirat kita pikirkan. Islam ada keseimbangan, sukses hidup dunia kita harus berpikir juga sukses di dunia akhirat. Kenapa? Ada akhirat setelah dunia, ada kehidupan setelah dunia, ada mati setelah meninggalkan dunia, kemudian kita akan hidup kembali selama-lamanya. Itu perlu berubah. Jangan kita dikapun aja ke dia. Senyaman-nyamannya orang hidup di dunia, sesugi-suginya hidup, kayaknya ada namanya nyaman lagi hidup. Ada orang tuh suginya luar biasa. Kadang-kala lagi wayu pahit-pahit makan yang manis-manis. Kenapa tuh? Jadi kadang-kala makan yang manis-manis itu kenapa? Kencing manis. Ada lagi orang yang sugihnya luar biasa. Ada kau lagi makan nang tentar-tentar ketupat kandangan kada tapi kau makan lagi daging kambing kada tapi kau makan lagi. Kenapa? Kolesterol. Apa lagi anak? Ada lagi sugih orangnya. Ada kau lagi memakan sayur-sayuran. Kenapa? Asam kurang. Ada tapi kau mau makan duit banyak, tapi kada kau mau makan macam-macam lagi durian. Ada tapi kau mau makan lagi jadi buah pakin, kada kau mau makan lagi ketupat kandangan, kada kau mau makan lagi. Sudah dikurangnya, tapi kenikmatan sudah dikurangi oleh Allah. Kemana lagi arah? Akhirat. Kemudian Bapak Ibu di dunia banyak zaman sekarang ini lawan diri sayangnya luar biasa. Aku menyanyi hidup ini tanpamu rasanya gak ada makna hidup ini. Pandir sabalinya lakinya meninggal dunia, tapi ini sama aku abahnya yang tanpa ikan ini rasanya ada kuah hidup. Kamulah yang membuat aku bahagia dalam hidup ini. Bah, pokoknya juga sahanya laki meninggal dunia. Laki meninggal dunia. Peninggalan laki banyak berupa rumah, sawah, kebun banyak, duit banyak. Laki meninggal dunia, nang bini manis. Waktu ditinggalkan laki meninggal, anak halus lagi menangis. Ada kau makan sehari semalam, imbah laki meninggal. Berijah 4 bulan 10 hari sampainya 4 bulan 11 hari ada pulang nang datang berlaki pulang minyak berlaki pulang laki maka dalam kubur. Omai kamu rumah nang mewah ikam tempati mobil ikam pakai lalu laki mu nang ada teganya kamu bagi cinta. Ya di dalam kubur maka di kubur mereka bukan akhir kan sebenarnya. Nah laki juga sama. Aku menyanyi tanpa merasa ada makna hidup. Sakalnya bini meninggal, nginjak-nginjak makam kubur nang bini. Sebelah kanannya meneteskan air mata, sebelah kirinya menirik siapa lagi gantinya. Dunia. Itulah dunia. Ibu-ibu yang di luar punya intan berlian cincin, kalung intan berlian, anting intan berlian,
gelang ikan berlian, semuanya dipakainya. Suatu saat sakit terbaik umat-umat bahasa orang kampung anak sakaratul maut, di sini ikan berlian, gelangnya, cincinnya ikan berlian, kemudian antingnya ikan berlian, kemudian lagi kalungnya ikan berlian, umat-umat pertama anak sanaknya keluarganya yang tadi membacakan Yasin, kadangnya malah di ikan berlian itu karena itu waris dunia. Ayo, nanti hadir. Kalau tadi diarahkan ke akhirat, dunia ada maknanya. Tapi kalau kita arahkan ke akhirat, dunia itu bermakna sesuai dari kita yang baca dari doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikan kami di dunia yang baik-baik. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat yang baik-baik, bokina ada benar. Mudah-mudahan bisa kita amalkan doa ini. Amin. Kemudian semua yang berhadir, singkat cerita. Di bawah arsy Rasulullah SAW, diserahkan, diperintahkan perintah sholat 50 waktu. Kalau kita belajar tauhid, Allah pada bertempat. Itu penting. Allah tidak bertempat. Rasulullah aja bertempat di bawah arsy. Di bawah arsy Rasulullah diperlihatkan Allah, bukan Allahnya di bawah arsy. Hati-hati, tauhid harus main baik sarkam ini syaibun. Allah Ta'ala tidak seperti seumpama sesuatu. Apabila ada pahaman Allah Ta'ala di bawah arsy, berarti Allah bertempat. Tanya pertanyaan pertama, kalau Allah berada di bawah arsy, sedangkan arsy itu tempat Allah, berarti kalau Allah dikatakan di bawah arsy, arsy itu ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah Ta'ala di mana? Dan arsy kan ciptaan Allah. Berarti sebelum Allah menciptakan arsy, Allah Ta'ala berada di mana? Biar sebelum berada di belimbing lama, di belimbing lama belimbing baru. Belimbing baru. Sebelum bin berada di belimbing baru di mana, Biar? Di mana? Belimbing lama. Oh, berarti Guru Nasir belimbing lama. Sebelum bin berada di belimbing lama itu di mana? Di mana dia? Asli belimbing lama. Sebelum di belimbing lama di mana? Di mana dia? Di Martakora. Sebelum di Martakora dia berada di mana? Belimbing lama lagi. Sebelum dia dilahirkan di mana dia? Di perut mama dia. Sebelum di perut mama dia di mana dia? Mama Abel belum kawin. Nah, bertambah terus. Artinya apa? Apabila ada orang ngomong Allah Ta'ala berada di arasy, tanyaan pertanyaan pertama, kalau Allah berada di arasy, sedangkan arasy itu ciptaan Allah, kalau Allah bertempat di arasy, bagaimana sebelum Allah menciptakan arasy? Berarti Allah berada di tempat lain dulu baru menempati arasy. Tauhid dijaga. Makanya keluarga yang hadir, keimanan ini kalau hancur berbahaya. Islam kita jaga, iman kita jaga, duit karena kalau kita jaga, ini diwariskan. Duit karena kalau dijaga, ini yang lainnya balik pulang. Ibu-ibu, lakinya karena kalau dijaga, ini yang lainnya balik pulang. Belum mati kayaknya bisa begini. Kebun karena kalau dijaga, ini nanti diwaris. Iman diwaris oleh siapapun, iman kita bawa pulang, Islam kita bawa pulang. Ada bapak ibu orang sakitnya luar biasa, orang beri komplikasi penyakit, sakitnya sedikit meninggal dunia, istirahat beliau, istirahat, meninggal dalam keadaan sakitnya luar biasa, perutnya ada kanker, ada tumor, ada ginjal bermasalah, kencing manisnya tinggi, komplikasi penyakit, meninggal dia. Istirahat dari digerai penyakit. Ulun gurue sakit kehidupan gurue selama covid gurue sakit usaha gurue. Kami makan gurue mandai dia lagi gurue. Soalnya meninggal dari gurue. Istirahat dari makan mandai. Ulun gurue lagi ulun gurue pamayan penyumbungan perajuan pamalar gurue.
sepanjang laki meninggal, pian kalian lagi di mamainya, istirahat sudah pian. Dapat lagi penyayangan, sudi pulang. Dia itu sifatnya kunci dunia. Tapi kalau iman rusak, Islam rusak, meninggal dunia. Awal awal penderitaan siap menghadapi siksa kubur. Karena iman rusak, Islam rusak, apa itu? Meninggal dunia. Islam rusak, iman rusak, meninggal dunia, umat istirahat. Untuk menghadapi siksa kubur. Kalau orang Bapak Ibu beriman, walaupun sakit kehidupan, meninggal dunia, dia akan nikmat dan kubur. Oleh sebab itu, musibah dunia, meninggalnya istirahat. Musibah agama, kalau meninggal dunia, awal-awal penderitaan. Jaga iman, jaga Islam baik-baik. Singkat cerita, 50 waktu. Pulang Rasulullah, ketemu dengan Nabi Musa. Aku diperlukan 50 waktu, hai akhi Nabi Musa. Aku diperlukan Allah keperluan 50 waktu. Perjalanan pesanin takfir, minta keringanan kepada Allah. Umatku ada sanggup 50 waktu. Asalnya Bapak Ibu sebenarnya 50 waktu. Teringat pemasukan dari Nabi Musa. Nah ini pentingnya. Padahal Nabi Musa derajatnya rendah dengan Rasulullah. Kalau mau diberi kurang pemasukan, insya Allah hidup kita ringan. Sekali lagi nak, apakah RT, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, apabila mau diberi pemasukan, insya Allah mudah hidup. Rasulullah tinggi pangkatnya daripada nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa memberikan pemasukan pendapat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu tidak sanggup. Rasulullah, kasihan umatmu kalau 50 waktu sembahyang. Bajir ilallah, minta keringanan kepada Allah. Untungnya Rasulullah mau menerima pendapat Nabi Musa. Coba kalau ada mau tetap 50 waktu, kami bisa benar memberi pemasukan. Ayo, mungkin kita 50 waktu sembahyang kayak apa? Kalau dihitung, kita hidup 24 jam, 60 menit, 24 jam, ini 50 waktu. Ulun bagi Bapak Ibu, berapa per waktunya? 28 menit, 8 detik sembahyaman. 28 menit sembahyaman. Belum lagi setengah jam sembahyaman. Kira-kira pin guringan di musala di masjidnya lagi. Hanya Tuhan mau minta. Subhanallahalazim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lalu pulang. Faya ayyuhallah yuruna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyangan bisa kita nipahin kita sama ngelihok jadi sama dia. Gila. Kuring gak ada sempat, ke kebun gak ada sempat, ke pasar gak ada sempat, ke masak gak ada sempat. 28 menit sembahyangan. Rasulullah sayang kepada umat, akhirnya jadi 5. Kita teruskan. Subuh. Siapa yang sembahyang subuh? Allah mudahkan urusan rezekinya. Lihat di orang yang sembahyang subuh itu Bapak Ibu. Rezekinya mudah. Ujil orang tua dahulu, rezeki itu kan kalau melado, rezeki pun batu ayam. Ujil. Lihat di orang sembahyang subuh, apalagi di bawah mandi, zikir subuh, azan aja hebat. As-salatu khairum minan-naum. Itu jangan dibawalah waktu zuhur. Pukul orang kampung. Hebat di subuh. Dua rakaat saja udah itu. Ayo subuh. Orang dari Pak RW kira-kira jangan sampai beristri kada, orang dari pakai air skoker kada, pemanas kada, mesin cuci kada. Dia orang dari bawa masak aja nak. Ayunya besar. Apa mana ayunya? Gana-gana habian. Anaknya banyak,
tapi Bapak Ibu sukses semuanya. Kenapa? Hubungan dengan Allah baik. Hubungan dengan Allah baik. Ingatkan kita di atasan Guru Supri, yang bekerja kan menggadak, deh bangun, yo imam, imam cepat bangun, bangun, inge Guru Supri bangun, tak ini ubahannya nih. Ada juga pinang mikir Guru Supri, anu apanya itu suaranya, deh bangun, inge belum buka pintu, belum cium pinang lain tanah, misalnya kawan memberitahu kelakuan mandi di sungai, antasa mandi itu nyaman jam 4 mandi setengah 5 ada juga ini biasanya langsung mandi mandi, soalnya tahi di kepala perjuangan sekolah bahari ya kan penting, subuh zuhur, siapa yang sembilan tidak mengalami stres kurang stres, galau, sakit hati, pusing, gantung diri gara-gara pada sembilan zuhur tegang urat saraf, bawa sembilan zuhur tenang asal asal itu jangan tertipu dengan kesibukan sibuk semua orang bawa sembilan asal kita kadang tertipu dengan kesibukan maghrib azan berkumandang tenggelam matahari sadang sudah gulingkan ayo nanti kabut naik maghrib namo muncul gulingkan maghrib nggak ada maghrib itu di bawah mana mau ngunjurin tuh nyekan apa lah maghrib itu kok boyo isya ayo sambilan isya itu kalau kita bergerak Bapak Ibu karena ada alas istirahat sehat lihat 5 waktu sembahyang subuh rezeki dimudahkan zuhur yang tegang jadi tenang asar tidak terkut dengan tidak terkipu dengan kesibukan maghrib Allah beritahu ini sudah masuk tenggelam matahari malam sadar gulingkan ayamnya gulik burung gulik kembar gulik gulikan ayo kan burung gulikan ayam gulik apa manusia kali gulik burung kan ada kandungan biar ayam isya kebayang sehat waktu malam 5 waktu kemudian semua yang berhadir yang kita muliakan kisah guru sekumpul lagi guru kita semua guru sekumpul itu diketika dilahirkan malam Rabu wafatnya pun malam Rabu Rasulullah lahirnya malam Senin wafatnya pun malam Senin ada di dalam kitab orang itu tidak jauh daripada hari lahirnya wafatnya ulun lahirnya malam Jumat malam Jumat mau diri wafat tidak jauh dari wafatnya lahirnya apa lahirnya itu tidak jauh wafatnya tidak jauh dari lahirnya hebatnya guru sekumpul beliau tidak mau menyusul dengan ibunya kenapa? Menjaga aurat ibunya supaya jangan kelihatan orang menengok kelahiran beliau silakan buka manakibnya hanya mengisap lihat Tuan Guru Haji Abdul Rahman terkenal dengan Guru Aduh kakeknya Guru Rasyad kakeknya Guru Ibad kakeknya Guru Hussein Gatri ada yang menyusup hanya mengisap lihat Tuan Guru Haji Abdul Rahman nah anak biar itu hebat tapi Tuan Guru Guru punya akan mangguru koronatun guru mengambil berkat paling dihentian kita di Darussalam disuruh Guru Sukri ikan duduk di hadapan lahdinlah di hadapan amukaan di situ kenapa? Kalau ikan meminum berkat guru kita disuruh Guru Sukri lalu kita lepas guru makmun minum kita minum kawan berapa nah minum pemukaan ada bakas guru wahabna minum kita kawan rambut kecil gue Uneng aku lah aku tukang ambil dari guru masa itu meminum aku dulu baru gue nikam ada guru bina getukan mulai mengajar pelak-pelak mengajar bina getukan orang ambil dari untuk ada guru minum makam
mah sehat-sehat. Kenapa Bapak Ibu? Kesembuhan perguruan di keminum bekas guru-guru itu nakai ada sir rahasianya di situ. Inggi, alhamdulillah. Sama atasnya punya akan guru pisangnya sedikit guru, tapi gurunya menyatakan yang sehat. Punya akan guru ya. Tadi jadi guru ekonomi divisi kenapa? Jangan disambat divisinya. Semua itu berdiri dan kita biarkan. Guru sepupu ternyata kenapa maha beliau tidak menyusul dengan ibunya? Ini hebatnya karena ibu sepupu. Kalau dalam masa kecil itu namanya irhas. Kenapa? Menjaga aurat ibunya supaya jangan kelihatan orang yang menengok kelahiran beliau. Orang menengok kelahiran beliau, beliau tidak menyusui dengan ibunya. Kenapa? Menjaga aurat ibunya supaya kelihatan orang yang datang menengok kelahiran beliau. Lalu beliau tidak menyusui, aurat ibunya tertutup, menutupi aurat ibunya. Luar biasa. Ulun takuni mama ulun ma, ulun kayak apa lagi halus ma. Itu ini orang banyak menyusul. Cocok aja jadi wala. Apalagi bimbingan sama ini, tapi yang membuat belimbing lama, bangga belimbing baru ada kira-kira. Dan di Banjar baru itu nah, ceramah kita, guru Yuki ini, guru Nasri, ceramah kita. Anak ceramah, bimbingnya di sini mau catok talpang, membawa anak sakanya sambil main catok talpang, mau nyusui anak. Omak jadi udah bahaya banget kan ini. Tunduk pulang dari gue. Sapi jian. Ini sedih menyusui anak. Kau lah kita ngatur. Tutup. Mana guru orang di tanah orang banyak menyebabkan ini sumpah. Jangan kita menakut keaibannya di tanah orang banyak. Kita bisiki aja yang di samping kita. Tolong pamanku tamburakan tuh yang tenang membuka hati orang orang ini hilangkan apalan orang kayak bapak bapak lihat mana ya kira-kira hanya baik aja mati kok gue lu tuh nanya di tangan-tangan situ malu kita lah oh iya lah beli ya baik tunggu kita kira-kira kan biaya gue sudah menyusui apa jadi udah dong ayo. Anak tuh membuat aurat itu karena mamanya nah itu Allah hebatnya guru sekongkol. Kemudian guru sekongkol itu guru kita semua, beliau itu punya guru 200 orang guru, bukan manakitnya 200 orang guru. Di antara gurunya yang terkenal sesorang yang dan bangil pamannya bersih sesaman mulia Syekh Amin Qutbi punya murid yang luar biasa. Guru sekongkol punya murid-murid yang pertama Guru Syukri, Guru Sungai Tuhan itu siapa itu? Yang di Sungai Tuhan kalau kayak Guru Masdar. Nah itu Guru Masdar, Guru Pakni, Guru Alianno. Itu murid pertamanya Guru Sungko. Kata Guru Syukri hanya 25 orang saja di Keraton Martapura kami pengajian di rumah guru itu. Sekarang terkenal beliau sampai wafat terkenal pepatihnya dan berkisah aku dari mengajil guru sepongko ulun ceramah di palang di mana itu di Cempaka atau orang paling gue ceramah kenal pula aku ulun dari ngaji sama guru sini begini berdiam ulun ceramah yang kedua dua ikum ceramah berdiam ulun kisah guru sepongko terus orang ini ceramah kisah mengaji sama guru sepongko diam ulun ceramah yang kedua ulun selesai ulun nanya guru pin mengaji guru sepongko tinggi ulun mengaji pin umur berapa 25 tahun ulun 25 tahun sedangkan hal guru sepongkonya sudah anak besar ulun yang 17 sudah pin umur 25 tahun berapa tahun pin mengaji 9 tahun pin mengaji kan ada aku mengaji untuk si den andut tim mengulih orang macam-macam zaman sekarang ini bahaya gue kalau anak payo tuh ceramah jadi guru orang wah ini jual guru terkenal biar dia mengerampok pulang gono-gono berkisah nang lucu-lucu itu bisa terjadi itu Cempaka. Kemudian di antara karamahnya guru sepupu lagi guru sepupu itu di ketika kemarau panjang daerah Martapura khususnya
umumnya Kalimantan Selatan. Datang masyarakat para takwa minta didoakan agar turun hujan. Lalu beliau membaca syair, ya latifan bil ibad untuk bina wasil bina. Hujan pun turun dengan lebatnya, padahal kemarau panjang. Karamatnya beliau, wafat bersungguh. Ada kejadian kemarau panjang sampai kabut di sekitar wilayah Martapura. Umum baca syair itu bapak ibu, ya latifan bil ibad untuk bina wasil bina. Sekumpul bakal amat tangan gurudin bakal rumput tangan baris. Teringat Umar bin Khattab setelah ini selesai nyaman naikin urun 2 jam pulang sama rata kurang guru sekumpul itu. Ini keteringat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika penduduk Mesir melaporkan kepada Umar bin Khattab, wahai Khalifah Amir al-Mu'min Umar bin Khattab, Sungai Nil meluap. Perempuan cantik Mesir kami lempar ke Sungai Nil. Sungai Nil setuk meluap. Hebatnya karamatnya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab kepada penduduk Mesir, ulun pernah ke Mesir, ziarah ke Imam Syafi'i di Mesir. Ulun ke tengah-tengah Sungai Nil. Oh, inilah Sungai Nil. Tidak pernah turun, tidak pernah naik rata airnya, artinya pasang surut tidak ada lagi. Umar bin Khattab ketika penduduk Mesir melaporkan kepada Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah yang kedua, hai penduduk Mesir, jangan lagi dilempar perempuan cantik ke tengah Sungai Nil. Aku akan kirim surat kepada Sungai Nil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nil anta abdun wa ana abdun, in kunta bima syi'atillah, in kunta abdun fajri bima syi'atillah. Wassalam Umar bin Khattab. Hai Sungai Nil, engkau adalah hamba Allah, aku pun hamba Allah. Apabila kamu memang menjadi hamba Allah, hai Sungai Nil, mengambillah menurut kehendak Allah. Wassalam Umar bin Khattab. Dilempar surat Umar bin Khattab ke Sungai Nil. Sampai sekarang kata penduduk Mesir, Sungai Nil tidak pernah meluap. Ulun ciplak itu surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Sungai Martapura, anta abdun wa ana abdun, in kunta min ibadillah, fajri bi masyiatillah. Wassalam Urudin. Ulun lempar ke Sungai Martapura. Besoknya rumah penduduk tinggal mana? Ini nama nulisnya itu lain tangannya. Nah, inilah kelebihan orang-orang hebat. Oleh sebab itu, kalau kita ingin sukses dunia akhirat, sembahyang lima waktu dijaga. Makmurkan masjid kita, makmurkan musala kita. Silakan kita mengurus dunia kita, tapi kita juga berbaik uruslah akhirat kita. Dunia kita hidup untuk sukses akhirat kita. Jangan pintar setelah sibuk dunia, tapi tidak menyibukkan bekal akhirat. Dengan sembahyang lima waktu, terpeliharalah hidup kita, teraturlah hidup kita, disiplinlah di dalam kita hidup. Insya Allah, kita akan diberikan Allah keberkahan lewat sembahyang lima waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi diri ulun dan kita semua. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdoa, Allah Haji Sayyidin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan inti sarinya, sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita bertahlil nasyid yang dipimpin oleh guru kita, Guru Khairullah. Kami persilakan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala di Qur'an yang karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyi.
La ilaha illallah.
وبارك وسلم اجمعين. Bye.